Saya telah membuat press conference di pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang tentang pengarah keselamatan dalam negara dan ketenteraman awam. Pengarah keselamatan dalam negara dan ketenteraman awam telah membuat satu pembohongan terhadap saya dan berulang kali disiarkan dalam media utama, warta berita dan juga berbagai akhbar bahawa saya berbohong yang saya dilanggar oleh Pajero, kereta Pajero polis. Saya membuat laporan polis tentang kejadian 9 Julai pada 14 hari bulan Julai. Pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam memberi penjelasan pada 22 hari bulan Julai. Laporan polis yang saya buat di Dangwangi bahawa saya dilanggar oleh kereta wajah, bukan Pajero. Dan soal kesihatan dipermainkan oleh pengarah keselamatan, saya amat kesal. Saya bertanya kepada para peguam, bolehkah pihak lain mengambil laporan keselamatan seseorang di hospital tanpa konsen orang tersebut? Mereka kata tak boleh, melainkan seseorang itu mendapat perintah mahkamah. Yang kedua, selepas pihak keselamatan, khasnya pengarah keselamatan dalam negeri, saya yakin dia mengetahui bahawa saya dibawa ke hospital dalam keadaan dipapah oleh polis, dibawa keluar daripada hospital ke ambulans dipapah oleh polis. Sepanjang masa saya di dalam lokap, nak pergi sembahyang, nak pergi laporan, cop jari, statement, sentiasa dipapah oleh pihak polis, tak boleh berjalan. Ketika dibebaskan lebih kurang 10 malam, saya ditinggalkan di luar balai polis Jenjang, tepi lokap, saya datang diambil dengan kereta kerana saya tidak boleh berjalan. Hari Isnin, saya pergi kepada hospital KPJ, hospital spesialis, dan doktor pakar memberitahu saya perlu pembedahan. Dan pembedahan tak dibuat segera kerana darah saya cair. Saya makan desperin ya, doktor ya. Oleh itu berhenti makan desperin selama 4 hari, kemudian baru dibuat pembedahan 15 hari bulan. Di dalam lutut saya dimasukkan skru sepanjang lebih kurang 2.5 inci untuk melekatkan ligamen dengan tulang. Dan selepas itu barulah saya mula boleh berjalan sedikit-sedikit dan sekarang beransur sehat. Soalnya di samping membuat pembohongan, hal kesihatan dipermainkan. Ini satu politik yang paling rendah berlaku di Malaysia. Kita dulu Dr. Mahathir pernah merawat di hospital kerana sakit jantung dan pembedahan. Kami daripada Parti Islam mendoakan supaya dia pulih. Bila Najib, Perdana Menteri kita balik daripada Vietnam, ada macamlah demam campak. Kita doakan supaya dia cepat sembuh. Sebab dalam Islam hal kesihatan ini perkara yang tak boleh dipermainkan. Ketua Polis Negara masuk hospital katanya kerana serangan jantung. Kita harap dia pulih dengan segera. Tetapi sekarang suasana di Malaysia hal kesihatan dipermainkan. Sedangkan saya tidak berupaya berjalan sehinggalah sekarang ini masih berkursi roda walaupun sudah boleh berjalan dan dengan sedikit hasil daripada pembedahan yang dibuat oleh doktor pakar.
di Shah Alam. Di semua laporan ini, kita laporan yang saya buat, laporan polis dan pengarah keselamatan dalam negeri sama ada sengaja ataupun tidak langsung membuat homework dalam mengeluarkan satu kenyataan. Saya akan memberi kerjasama penuh kepada Suhakam, mereka akan membuat inquiry dan sebagainya, dan tindakan mahkamah saya akan berunding dengan peguam dari masa ke semasa. Dan bagi kita, kami, lawan kami ialah UMNO dan Barisan Nasional, tetapi mutakhir ini institusi awam dihadapkan untuk kita hadapi, dan kita amat kesal di atas sikap pengarah keselamatan yang sanggup menjadi alat kepada UMNO Barisan Nasional untuk membuat fitnah yang mempermainkan soal keselamatan dan rekod keselamatan, kesihatan dan keselamatan seseorang. Itu ini laporan polis yang saya buat, walaupun tuan-tuan telah ada, dan saya edar lagi sekali untuk pemerhatian bahawa saya tidak dilanggar oleh Pajero, tetapi ia dilanggar oleh kereta wajah polis. Dalam video itu sendiri sebenarnya boleh lihat di belakang daripada Pajero itulah kereta wajah yang datang cross jalan dan melanggar lutut saya, menyebabkan saya terlentang dan dipapah oleh polis untuk naik ke dalam kereta Pajero itu sendiri. Soalnya bukan itu, soalnya kenapa kami dihadapkan berlawan dengan pasukan, kita kata awam, itu institusi awam, sedangkan kami nak berlawan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Saya harap polis di Raja Malaysia terus menjadi pasukan yang profesional, tidak terlibat dalam politik murahan, dan kalau kami mengambil alih pemerintahan, polis di Raja Malaysia adalah pasukan yang amat perlu dikekalkan dan diperbaiki peranan mereka itu.